Channel Remember Me 74. Seperti yang semalam saya posting bahwasanya untuk channel Remember Me 74 ini siap untuk finishing, dan hari ini dipastikan bisa kembali menayangkan perdana untuk cerita romantis. Dan kisah romantis ini dialami oleh seorang pemuda yang bernama si Roni dengan Ibu Marlina. Jadi kita kalau menjadi menantu kesayangan mertua itu pasti akan sangat senang sekali. Begitupun dengan si Roni ini. Bahkan rasa senang, rasa suka itu sudah di apa namanya, diberikan oleh sang ibu mertua ini sebelum dia ini menikah. Bahkan sempat calon ibu mertuanya ini memberikan sesuatu yang cukup mengejutkan bagi si Roni ini. Besar harapan saya sebagai admin di channel Remember Me 74 ini, apa yang selalu saya hadirkan, yang selalu saya suguhkan ini bisa selalu memberikan hiburan untuk kawan-kawanku semua dimanapun berada. Karena tujuan saya di sini adalah ingin memberikan satu bacaan-bacaan yang sekiranya bisa memberikan hiburan dikala teman-temanku semuanya ada waktu luang atau waktu santai. Oke teman-temanku semuanya, tidak berlama-lama, mari kita simak saja ceritanya seperti apa keseruannya. Ya tentunya di channel Remember Me 74. Every time you hold me, take me higher, higher, higher.
Roni yang sebelum menikah itu ada pengalaman yang mana waktu itu sedang mati lampu ya, dan tiba-tiba saja calon ibu mertuanya waktu itu datang memberikan kejutan untuk si Roni itu. Dan setelah berikutnya ada kesempatan, si Roni ini dengan nekatnya mulai nekat menguji coba keberuntungannya. Di mana saat itu
kesempatan yang ada adalah ketika Roni ini sedang ada kesempatan untuk mengantarkan sang ibu mertua ini. Terima kasih untuk teman-temanku semua yang sudah selalu hadir di channel Cerpen Metropolis ini dan sudah subscribe. Kemudian untuk yang baru menemukan channel ini, saya harapkan dukungannya dengan cara yaitu subscribe, like, komen, dan share. Untuk apa? Untuk supaya channel ini semakin berkembang dan semakin eksis dan semakin bersemangat sayanya di dalam membuat konten-konten terbaru yang akan saya berikan untuk teman-temanku semuanya. Oke teman-teman, semoga terhibur. Teman-temanku,
pada akhirnya apa yang sebelum Roni menikah itu diberikan, istilahnya itu perskot ya, atau tanda jadi begitulah kira-kira. Dan setelah dia menikah dengan istrinya, dengan putri daripada Bu Marlina itu, pada akhirnya dia mendapatkan juga apa yang sebenarnya ya. Ya ini karena memang di antara Roni dan Bu Marlina ini memang dari awalnya itu sudah ada benih-benih rasa suka ya. Jadi dengan mudahnya semuanya terjadi. Oke kawan-kawanku semuanya, terima kasih sudah menemani saya selama ini sehingga channel Remember Me 74 ini semakin hari semakin berkembang. Itu semua berkat dukungan daripada teman-temanku semua dimanapun berada. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan tidak lupa juga selalu saya doakan untuk teman-temanku semua, semoga selalu sehat ya, selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, amin amin ya robbal alamin, serta dimudahkan segala urusannya ya. Oke kawan-kawanku semuanya, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Take me higher, baby. Take me higher.
hold me together.